Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di Giri Purnama Channel tentunya. Jadi hari ini saya berada di Jalan TB Simatupang, tepatnya di parkiran Hotel Mercure TB Simatupang. Nanti saya akan coba lihatkan situasi di sekitar Hotel Mercure. Mungkin saja ini bisa dijadikan referensi buat Anda yang ingin menginap di Hotel Mercure ini. Ya, sekilas pemandangan depan hotelnya ada trek kereta MRT ya, yang bisa tembus sampai ke bundaran HI ya, ataupun ke Lebak Bulus. Lengkapnya ikuti terus video saya ini. Seperti biasa, saya ingatkan selalu untuk subscribe. Buat Anda yang belum subscribe di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda mengetahui update setiap video yang saya upload. Dan jangan lupa untuk like video-video saya agar saya semangat terus membuat video-video yang bagus buat Anda tonton. Terus dengan saya di Giri Purnama Channel. Baiklah, jadi ini adalah suasana dari kamar hotel nomor 1211 Mercure TB Simatupang. Ini kamar tidurnya, tempat tidurnya. Ini sebenarnya double jadi single ya, dari bawahnya kelihatan. Dapat 4 bantal dengan fasilitas telepon, TV, meja kerja, terus ada mini kulkas atau cool bar, ada safety box, komplemennya kuah ya biasa. Terus ini teh kopi. Ini adalah lemarinya. Yang unik di sini adalah kita juga diberikan fasilitas setrika ya. Jadi buat yang lecek bajunya bisa disetrika di sini dengan adanya setrika. Setrikanya ini lagi ya,
pakai uap tuh. Terus bagian kamar mandinya modelnya shower, bukan bathtub. Ininya juga ada kerennya ya, jadi kerennya bisa dibuka nih, jadi ada kaca, kita bisa lihat transparan. Ya itulah gambaran dari kamar 12-11 di Hotel Mercure.